Halo, selamat pagi guys. Selamat bersua lagi di dalam Ronel Channel. Apa kabar semuanya guys? Diharap semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat hendaknya di pagi hari Ahad ini guys, bersama family dan rakan serumah ataupun teman-teman di mana saja berada. Bersama saya punya kawan ini, kami bercadang menghantar ada sedikit pisang guys untuk beli yang sudah menelpon untuk meminta guys. Kita akan menghantar dia di area Tahun Gusi sana guys. So inilah guys, semoga perjalanan ini dalam keadaan lancar guys. Nah guys, inilah pisang yang saya maksudkan itu, tidak berapa banyak, ada 3 basket, 3 raga saja, tapi cukuplah untuk diberikan kepada mereka sebab mereka pun memerlukan. Maklumlah musim-musim PKPB ini, kelangsungan hidup tetap diteruskan guys. Makanan dan keperluan-keperluan juga semestinya ada guys, supaya badan sehat dan terus boleh hidup guys. So saya akan hantar nih guys, semoga semuanya berjalan lancar guys. Nah guys, sebelum jalan ini guys, agak elok kita pastikan dulu keperluan-keperluan yang ada. Kita mesti ada sanitizer, kita mesti ada pelitup muka ataupun itu apa itu yang ditutup mulut tu guys, lebih kurang macam Nina guys. Saya sudah ada pun. Ini kawan saya ni ada sudah kau punya? Ada kau bawa si hand sanitizer guys, yang main spray punya, spray senang pakai guys. Apapun, apabila sampai di luar sana, kita kena jaga juga dia punya SOP yang lain guys. Jarak, kadang-kadang kita menjaga tapi orang lain tidak menjaga. Jadi itulah yang perkara yang harus kita kena ambil kira atau ambil berat, ambil peduli guys. Alright guys, lepasnya kami akan jalan dan semoga perjalanan lancar. Kita baru saja keluar daripada kampung ni, kampung Bunga Liu. Nah, di depan sana itu guys, guys ada nampak tu macam pagar bambu itu. Itu adalah memang pagar untuk menghalang ataupun untuk menahan penduduk ataupun pengunjung, orang luar yang masuk di kampung kami guys. Ini adalah sebahagian daripada jalan ataupun ikhtiar untuk menangani pandemik COVID-19 ini guys. Jadi mereka-mereka yang di luar ataupun bukan di kampung ini, yang tidak mempunyai urusan yang penting, memang dilarang masuk guys, tidak dibenarkan masuk. Walau bagaimanapun, ada juga individu-individu yang tidak tahulah kenapa, barangkali dia tidak paham tulisan ataupun dia sengaja ke apa, tidak tahulah. Ada juga yang terlepas guys. So diharap selepas ini mereka-mereka akan mematuhi peraturan ataupun persetujuan yang telah dibuat oleh keseluruhan penduduk kampung ini guys. Sebab di signboard sana itu guys, kami ada tulis itu guys. So diharap semua pihak mematuhi demi kebaikan dan keselamatan bersama. Oke, saya pergi ke depan dulu guys, baru saya akan tutup balik, barulah boleh teruskan perjalanan nih guys. Nah, kita berhenti dulu guys. Oke, saya akan turun dulu guys. Alright guys, barulah kita boleh teruskan perjalanan untuk pergi menghantar kita punya pisang guys. Dalam perjalanan masih lagi di kampung Bunga Liu, Kota Belud, Sabah. Barangkali ada guys-guys yang tidak tahu, ini jalan pergi kampung Siudan guys. Alright, ulang balik cakap tadi, barangkali ada di kalangan kawan-kawan guys-guys yang tidak tahu di mana ini Kampung Bunga Liu. Kampung Bunga Liu ini guys berada di daerah Kota Belud. Kalau dipendekkan cerita guys, daripada Pekan KB 30 menit sampailah, mengikut jalan ke Kudat ataupun Kota Marudu. Dan kampung kami ini terletak
di tengah-tengah antara Kota Belud, Pekan Kota Belud dan Pekan Kota Morudu. So kami sangat bertuah kerana ada dua pekan yang boleh kami pergi, sama ada KB ataupun Kota Morudu. Ini pun guys, kalau tidak perlu ini kami tidak akan keluar, tapi perlu kerana sambil kita menghantar ni pisang, kita juga pergi mencari lauk guys, sama membeli beras guys. Beras sudah habis. So memang perlu. So enjoy driving sambil kita dengar lagu saudara Donatius dan Betelinus. Alright guys. Nah, ini kampung Pantasan guys. Dulunya ada tamu nih di sebelah kanan nih pada hari Selasa, tapi kondisi sekarang memang tiada lah. Nah, ini kampung Pantasan guys. Di sebelah kiri sana guys, SK Pantasan. Nah, itu dia guys. Kalau orang Kota Morudu lintas kuda yang biasa melalui jalan ini ke Kota Kinabalu ataupun ke bawah, dia orang tahulah tempatnya. Masih dalam perjalanan, kita sudah meninggalkan kampung Pantasan tadi guys. Sekarang kita sedang melalui kampung Penampang guys. Penampang Kota Belud. Bukan penampang di area KK Donggongon sana guys, bukan. Ini Penampang. Nampak signboard sana itu guys. Nah, Penampang. Jalannya bagus nih guys, lurus. Kebetulan kendaraan pun tidak banyak lalu lalang, so driving pun agak selisa lah. Saya bawa kereta pun tidak laju nih guys, dalam 70 guys. Nah, ini pula kampung kegurauan guys. Beginilah keadaan dia, pemandangan di tepi-tepi jalan. Sebenarnya di dalam lagi itu ada lagi kampung kaguraan, banyak lagi rumah, tapi di siring-siring jalan inilah guys. Kalau yang dari atas tuh saya kata memang orang biasa sudah nih, daripada kuda kita meruduk lintas yang mau turun di KK, orang tahu deh nih. Kita belok kanan. Kalau jalan terus di sana guys, sampai juga di KB, jalan lama guys. Belum ada jalan baru, tapi kita akan ikut jalan baru nih. Baru pun lama juga lah nih. Mau lebih 10 tahun saya rasa. So inilah guys, kampung Tahun Gusi. Masih dengan musik lagu saya ulang-ulang guys. Sebab lagu ini memang saya minat. Selain daripada di channel Donatius Insu guys, kalau guys mau dengar lagu ini, guys boleh dapat di channel Tune 8 Home Studio, yaitu channel studio saudara Sazri Azumi guys, di Pitas. Beliau adalah seorang komposer, juga seorang penyanyi guys, dan beliau punya lagu-lagu pun tidak kurang hebatnya guys. So lawatilah channel Tune 8 Home Studio. Tidak lama lagi kita akan sampai. Kakak yang ambil pisang tuh di depan saja sana guys. So kita akan pergi parking di tempatnya. Alright guys, kita sudah sampai. Itulah guys, gambar dia orang kakak nih guys. So saya akan pergi berurusan dengan dia guys.
Alright guys, saya sudah sampai di tempat kakak, tempat saya selalu menjual. Inilah gerai guys, banyak buah di ini. Ini kakak ini. Ini saja pisang yang ada kak. Ini pisang. Jadi saya biarkan saya punya bini ini untuk berurusan dengan kakak ini guys. Ada lagi kan? Jadi ini tanda ambil. Ini lah terang. Ya. Tidak banyak ini hari kak. Ya, bolehlah karena salah ada kan. Alright guys, ini kakak punya gerai nih. Jadi tolong kamu singgah-singgah sini ya. Siapa yang terutama yang area KB itu, dia banyak juga gerai-gerai di ujung sana, kiri kanan. Tapi kita ada banyak pilihan. Boleh juga pergi mana-mana. Cuma saya punya kebiasaan nih, kalau menjual dan membeli, saya ini guys menjual juga, tapi kadang-kadang membeli juga. Terutamanya asam makak nih, dan yang lepas nih pun saya mau beli nih asam ini. Kak, selalu kita berjumpa, tapi nama lupa-lupa sudah itu kak. Siapa nama? Kakak nama siapa itu? Nama saya Babu Putih. Nah, Babu Putih. Ya. Nah, Babu Putih saya panggil guys. Putih. Ya, itulah nama dia Babu Putih. Senang saja nih guys. Kakak punya tempat ini. Kalau kita daripada Kota Marudu atau Pandasan sana, inilah gerai yang pertama sebelah kanan guys. Kalau menghala ke Kota Marudu, ke Kota Blud, gerai yang pertama sebelah kanan guys. Yang ada band biru kakak sana tuh, dia punya lah itu. So ya begitulah guys. Memang sudah lama sudah kami berurusan ini. Kakak ini pun pembeli tetap saya. Orang bilang regular customer, so yalah saling membantu, saling menolong guys. Kita menjual dengan kadar ataupun harga yang berpatutan, dia orang pun membeli, dapat juga menolong kita guys. Oh, bising bunyi tumutu. Macam roket. Alright guys, kakak ini macam-macam dia jual guys. Bukan saja buah, dia ada kuih juga ini. Saya tidak tahu kuih apa ini, tapi nampak macam sedap. Saya mau try juga ini. Ini penjaram. Ataupun pas pun ada dia punya asam sentiasa ada ini guys, kecuali kalau musim asam tiada. Ada rebung begini, ada apa namanya naik kak nih, ini nih siput apa ini, lupa sudah saya, lukan nih guys, lukan. Kalau bahasa dusun ini kakahut guys. Kalau berapa begini nih kak? 10 ringgit. Nah, banyak guys, sangat berpatutan harga dia. 10 ringgit, tapi dia punya biji lebih daripada 10. So berbaloi. Wah, saya pun air masin punya kan? Nah, ini original. Kakak bilang air masin. Ya. Nah, ini pun ada betik dia, lawa-lawa, ada bombangan lagi guys. Inilah buah yang paling istimewa dan juga berharga di Sabah. Bukan berharga mahal guys. Sebab dia buah yang tiada di Semenanjung. Sebab saya pun pernah juga berkhidmat di Semenanjung lebih kurang 20 lebih tahun guys. So di sana saya tidak pernah jumpa. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat teman-teman di sana pun yang pandai makan buah ini, kebetulan orang pergi bertugas di Sabah ini dan mereka balik, mereka akan tetap membeli itu guys. Kita ada timun, ada ini besina, apa ini ubi manis, ada nanas lagi guys. Nah ada juga kelapa guys. Nah guys, saya membeli penjaram guys, penjaram Kota Belud, memang terkenal dengan sedapnya. Berapa itu kak? Bagi dia 1 ringgit saja kakak bilang. Punyalah murah guys. Tengok 4 ke 5 ini besar-besar lagi tuh. 1 ringgit saja. Oke kak. Oke, terima kasih kak. Oke, urusan beli sudah selesai. Tapi masih lagi sembang-sembang ataupun bercakap-cakap, bercerita kan. So tidak mengapa juga, karena jarak mereka ini pun jauh-jauh juga ini. So, yang baju putih itu istri saya. Mbak, belilah itu kelapa. Dia tinggal pumpkin pula itu, guys. Mbak, kau jangan lupa beli itu asam, Mami.
Kau beli itu asam? Itu mana? Kau beli asam? Siok itu ditaruh belacan. Nah, saya masih lagi di tempat kakak nih. Nah, sebenarnya urusan jual beli sudah pun selesai. Bisnis besar, juta-juta dapat ini guys. Tapi saya ambil kesempatan seketika untuk menunjukkan kepada guys kakak punya tempat ini. Senang saja guys mau cari tempat kakak ini. Mana yang ada bendera Malaysia tuh di sana itu. Nah, inilah tempat kakak ini. Alright guys, mana tahu ada yang terlimpas. Ada yang ingin mencari buah-buahan yang tidak mau masuk ke Pekan KB. Kebetulan pula pasar di KB sekarang ini sedang ditutup karena masalah COVID-19 nih guys. So pilihan yang lain adalah yang terbaik di luar begini yang begini nih guys. So guys, lepas nih saya akan teruskan perjalanan untuk mencari sedikit barang, beras dan apa-apalah yang perlu. Tapi untuk kali ini saya sudahi video di sini saja karena tujuan saya hanya untuk mengambil momen saya menghantar pisang kepada kakak nih. So guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe and share guys.